Selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. Ya, hari ini gue mau ngambil burung. Tapi sebenernya gue udah ngambil burung. Burungnya di belakang. Ini gue beli itu dari Jakarta ya. Ini ada burung Gold Amadin, Cutthroat, terus ada Finch Jepang, sama Orange Breasted, terus sama Common Wagyu. Nah, tadi tuh pas baru nyampe ya, itu gue intip tuh dan itu tuh ada telurnya, guys. Jadi gue bingung nih, nih burung yang nelor siapa? Telurnya agak gede, bisa jadi si Gold Amadinya udah nelor. Kan kacau kan, sayang banget tuh, mahal tuh kan burung. Nyampe udah nelor nih, nelor satu. Nih gue juga bingung nih akhirnya, nih telur mau digimanain. Jadi selengkapnya nanti bakal gue review, gue bakal unboxing habis ini nyampe rumah, nih bentar lagi nyampe. Jadi stay tune di sini. Buat pencinta burung, jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini bakal membahas burung lebih banyak lagi, khususnya jenis finch. Jadi koleksi di rumah itu udah banyak banget, jadi kalian tetap pantengin di sini, oke? Gue udah gak mau beli burung lagi, tapi karena gue mau beternak sungguh-sungguh, jadi it's okay. Nah, ini koleksi finch di rumah, ini yang di rumah satu ya. Ini ada zebra finch, medium. Terus ini ada anaknya satu di situ. Dan ini ada Aussie, Torrent. Dia lagi ngerem, 4. Nah, kalau yang ini yang ada MJ sama kaji biasa, sama ada strawberry, sama ada king. Gue masih taruh nih beberapa breed lokal dekat rumah. Terus ada bondol hijau sama BHM. Ya, kita langsung aja yuk, kita keluarin. Gue emang gitu ya, kalau udah hobi sekalinya gue lagi DM, wah udah beli mulu. Yang pertama sedapatnya itu Jepang. Ini warnanya coklat putih, dia ring ya. Ini semuanya tuh diawali dari hobi ya, jadi gua nggak mikir yang gimana gitu. Gua nggak mikir untung, nggak mikir apa, karena gua suka. Jadi mulailah segala sesuatu itu dari apa yang lo suka. Yang kedua ini Gold Amadin ya guys. Dia juga ring juga udah nih. Jadi ini emang burung hasil ternakan. Ini pasangan Gold Amadin. Lucu banget guys, warnanya bener-bener eksotis. Ini peri Jepang jambul putih. Enak banget. Nah, ini ada Cutthroat. Ini Cutthroat jantan. Karena kalau yang 4 ini bisa 4 dua pindahin langsung ke kandang kali ya. Kecil banget nih burung, sampai tipe-tipe tangan gue udah lecet semua karena sarang. Yang ini Orange Breasted sama Common Wagyu.
Oke. Okay. Review udah kelar. Ini tangan gue jadi merah-merah semua kena ini. Anjir. Merah banget. Oke guys, sekarang kita lihat burungnya secara detail ya. Oke, okay, langsung aja. Nah, ini yang paling depan ini dia Gold Amadin, jenis hijau. Sebelahnya ada MJ, sebelahnya ada Cutrot. Ini ada Amri Jepang. Yang di bawah ini ada Cutrot yang jantan. Oke, semua burung di sini udah terreview. Aman guys, ini ada taman mobil pasang dan ini orange dress pasang juga. Ini sih katanya udah pernah produk ya, cuman nggak tahu beneran apa enggak ya. Kita akan buktikan setelah nanti kita taruh api hari. Oke, kita akan gantung dulu hari ini. Jadi terima kasih sudah menonton channel ini dan tetap pantengin channel ini karena gue akan review semua burung yang ada di rumah gue, termasuk di aviary yang ada di rumah satunya. Ya, subscribe dan bagiin ke teman-teman kalian buat tahu info tentang burung finch. Nah, ini lupa gue review tadi. Jadi pas gue cek tadi tuh di sini ada telurnya guys. Nah, ada ini telur asli. Ini dingin banget kalau ada isinya atau enggak. Kalau ada mungkin gue bakal titipin ke trip sebenarnya. Jadi ini isi ya, nggak kosong atau ding. Ya udahlah, kita relakan saja, nanti kita sediakan sangkar. Nanti kalau dia ada yang ngerasin telur, berarti dia ngelor dari salah satu mereka.